Penjabat Wali Kota Mojokerto M. Ali Kuncoro sidak ponsel milik aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto, Senin 1 Juli 2024. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi ASN bermain judi online. Ali menegaskan akan mengambil tindakan bila ada ASN Pemkot Mojokerto terlibat dalam judi online. Bahkan ia juga sempat mewanti pada seluruh jajarannya akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, Ali Kuncoro mencetuskan kebiasaan baru di kalangan ASN Pemkot Mojokerto. Setiap rapat, seluruh ASN diwajibkan untuk mengumpulkan dan meletakkan ponsel masing-masing di dalam satu keranjang khusus. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebiasaan ponsnabing atau pabi atau perilaku dan kebiasaan mengabaikan orang lain di sekitarnya karena terlalu fokus pada penggunaan ponsel. Menurut Ali, mengutip artikel Harvard Business Review 2015, kajian yang dilakukan Clifford Nuss dari Stanford University menunjukkan seseorang yang terbiasa berkegiatan sambil tetap sibuk memperhatikan konten digital ternyata tidak memperhatikan, mengingat, dan mengatur tugasnya sebaik orang yang tetap fokus pada satu hal di satu waktu. Hal ini tentu saja berakibat pada turunnya produktivitas dan keterlibatan baik di kantor maupun di rumah.